Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Saber Pungli, berantas pungli di bumi pertiwi, Indonesia.